Ini merupakan lumbung padinya ketika sudah panen, ya. Maka padi ditaruh di dalam sini. Kita coba lihat. Ya, inilah tempat penyimpanan padinya. Nah, ini usaha daripada masyarakat, ya. Ada di belakangnya sawah, ya, untuk bahan pokok makanan, yaitu berupa padi. Ya, di dalam pagar, ya. Ini ada kandang ayam, ya, kandang ayam kampung, ya, ayam jago, ya, ya. Kemudian kreatifnya lagi, di sampingnya ada usaha lele, ya, usaha kolam ikan, ya. Ini yang dibuat dari tarpal, ada kolam ikan lele, nila, ada gurami, ya, ada tiga macam. Tiga tempat kolamnya, ya. Ya, ini merupakan hasil karya usaha masyarakat pedesaan, ya, yang berada di Provinsi Jambi, ya, Kabupaten Sarolangun. Ya, kolamnya bersih, ya, nampak sekali pengairannya juga bagus. Inilah bentuk kreativitas, ya, masyarakat pedesaan, masyarakat petani yang giat untuk menyokong kehidupan, ya, dari keluarga, masyarakat, ya, mungkin juga sumbangsihnya untuk negara ini, ya. Ya, di sini sangat komplit. Ada sawah menghasilkan padi, ada kandang ayam menghasilkan daging, telur, dan ada kolam ikan, ya, yang menghasilkan ikan-ikan yang berkualitas. Ya. Ya, ini salah satu petani. Pak, namanya siapa, Pak? Pak Awali. Pak Awali dari desa apa namanya nih? Desa Lubuk Bangkar, RT03. Iya, desa Lubuk Bangkar, ya. Ya. Ini boleh tahu, Pak, ini sawah siapa, Pak? Boleh. Sawah Bapak apa sawah orang? Sawah punya saya sendiri. Punya sendiri, ya. Ya, itu saya lihat hampir sudah mulai panen, Pak, ya. Hampir selesai panen lah. Ini kalau bibitnya dari mana ini, Pak? Bibitnya bibit lokal. Bibit lokal, ya. Jadi bagaimana dengan pupuknya, Pak? Ada dikasih pupuk atau tidak? Buat selama ini belum ada pupuk yang resmi dikasih pemerintah, belum. Belum ada. Pupuk manual. Pupuk manual gitu, ya. Ya. Ya, kita berharap semoga ada bantuan dari pemerintah, Pak, ya. Saya lihat juga di sini Bapak buat kandang ayam, ya. Ya, ini kandang ayam untuk ayam kampung atau bagaimana ini, Pak? Apa campur? Ini untuk khusus untuk ayam kampung rencananya. Oh, ayam kampung, ya. Ya, ini karena untuk anggaran ayam apa? Ayam sayur, ayam apa? Itu anggarannya enggak ada. Oh, berarti memerlukan dana yang sangat besar, Pak, ya. Ya, saya coba untuk mengembangkan ayam kampung dulu, kan. Iya. Cara berguyur. Iya, ya. Ini saya juga perhatikan tadi pakannya itu berkualitas, Pak, ya, ada jagung, ada pur apa namanya itu, Pak? Itu pur untuk umpan ayam. Iya. Terus juga di sini saya lihat, Pak, ada kolam ini, Pak, ya. Iya, ini dana pribadi atau bagaimana, Pak? Ini dana pribadi. Dana pribadi, ya. Wah, sangat kreatif, ya. Ya, ini baru buat kayaknya, Pak, ya. Baru 2 bulan. Ya, tapi saya lihat ikannya sudah mulai ini, Pak, ya. Sudah mulai besar, ya. Ya, ini sangat bermanfaat, ya, bagi keluarga.
ya, mungkin jadi motivasi ya, jadi masyarakat lain supaya giat untuk bertani, beternak dan lain sebagainya.